Mina psycho arigato. Kawaii. Kawaii. Okey, sekarang aku dah buka. Bila nak buka dia tak susah, cuma ada saiz 17, 13, 14 untuk buka. 13 dengan 14, 14 untuk buka dia punya brake belakang ni. Yang kunci brake tu ketatkan tu. 13 untuk yang sini, belah luar. Saiz 16 untuk pegang sub sebelah satu lagi. Hot pocket tak payah buat keluar. Tu buat keluar sub dia je dah boleh turun tayar. Okey, sini kita tengok brake dia sama ke tidak. Apa yang aku beli sepatutnya dia sama. Okey, sama. Cuma kalau korang tengok spring dia ni, jenis spring dia tu dengan spring yang Apido, spring dia lain. Jadi kita tak boleh pakai spring dia, kita kena pakai spring yang Apido ni ke macam mana ke, kita tengok kejap. Ataupun spring tu kena cari juga. Wah, spring dia lain lah. Brake dia, dan brake dia dah nipis geng. Dah nipis, boleh nampak beza. Ha, dah nipis. Nampak. Macam ni nampak. Ha, yang ni. Okey, nampak tebal lagi kan. Okay, kalau yang ni dah nipis. Kena tukar brek dia. Brek dia tak samalah macam brek Chris, brek EX5 semua. Tapi dia punya design dia sama. Okey, boleh masuk. Okey, dia akan duduk macam ni. Okay, bila kita main brek, nampak dia yang ni dia akan bergerak. Okay, dia macam ni kan. Okay, ni keadaan asal dia, brek ni rapat. Bila dia bergerak, dia terbuka macam tu. Okay, nampak dia bergerak, dia terbuka. Jadi spring tadi yang akan ketatkan dia. Dia akan duduk kuat kat sini. Nak elok masa pasang dia tak grease. Tu yang sebaiknya lah. Aku buat silang spring ni sekarang. Okay, cara kita pasang dia macam ni lah. Kita masukkan spring ni dulu. Lepas tu yang ni, okay, kita pastikan dia lurus dulu. Tak ada, agak susah sikit masuk nanti. Dan dia ada bahagian rata dan bahagian melengkung. Bahagian melengkung pergi kat yang bulat, bahagian rata pergi kat sini lah. Dia rata. Kalau nak elok, kita cuci dulu sebenarnya. Nak elok, tengok habuk brek pun dah penuh kat situ kan. Tapi hari ni aku agak-agak tak rajin. Sebab ada beberapa sebab. Agak susah ya pasang sebelah tangan dia punya. Okay, dia dah masuk dia macam ni. Tengok eh. Kita letakkan sebelah dekat tempat dia dulu, dekat tapak dia dulu. Lepas tu sebelah lagi dia duduk di atas. Nampak dia duduk di atas macam ni. Macam ni nampak. Sama je dua-dua belah. Okay, lepas tu kita tekan dia. Dia sakut situ nampak. Kita main-main. Okey, dia dah duduk dengan cantik. Waktu kita test.
Okey, dia keadaan macam ni dekat motor, kita tekan nampak dia terbuka. Ha, dia yang terbuka sebelah je. Macam biasa dia terbuka sebelah je. Okey. Dah break ni dia tak ada istilah. Tukar atas saja atau tukar bawah saja. Kalau kita tukar, tukarlah sekali dua-dua. Tak rugi apa, nampak yang ni pun dah berkilat dan nampak besi. Bukan nampak besi lah, maknanya dia dah berkilat, dah terlampau licin. Dah tak boleh mencengkam hub ring tu dengan baik. Jadi kita kena tukar dah. Okay, jadi spring dia ni kita simpan untuk mungkin masa akan datang ada nak guna spring ke. Jadi kita ada spring yang mungkin nak guna, walaupun dia black, mungkin kita nak guna, kita boleh guna. Simpan brek ni pun kita simpan. Untuk apa brek ni? Dia kalau kita jual ada harga brek ni. Kat besi buruk dia ada, masih ada harga. Sebab dia akan ambil, dia akan cahayakan, dia akan ambil dia punya kes saya ni, dia akan ambil. Okay, kita tengok ring kita agak-agak tak kemas ring. Dan ring kita dah makan. Sebab terlampau lambat tukar break, jadi ring tu ada makan sikit. Tapi tak apa, kita boleh selesaikan dia dengan mana ketah pasir aku. Oh yes, ketah pasir air. Wait a minute. Okay, sorry, tadi ada abang hantar barang kat rumah. Okay, jadi rim ni seeloknya bagi kena air lah dalam, nanti dia karat. Dalam ni dia mudah karat. Okay, masuk kertas pasir. Okay, kita gosok sikit. Gosok agak-agak je, jangan bagi licin. Kita pasir ni kita jangan gosok rim dalam tu, jangan bagi licin. Kalau licin nanti dia tak lekat brek. Kita cuma nak gosok, buang habuk yang lama-lama ni. Tuangkan sikit abu dia. Okay, dah sudah tu. Allah, aku tertinggal. Tak apa, kita boleh guna ni. Okay, ni untuk kita bagi break dia cengkam. Cengkam-cengkam betul ni. Memang akan terasa sikit macam pakai brake disc. Ha, dia akan terasa sikit macam kita pakai brake disc. Cuma dia tak tahan lama lah cara ni. Maknanya sekejap je dia, kita rasa dia makan. Bila brake tu dah habis, ha, dia tak rasa lah. Sebab apa? Sebab brake dah habis. Ni kita calor kan dia. Okay, nampak dia calor ni. Nampak? Dia calor kan dia. Calarkan cara melintang. Tekan sikit tak apa, biar calor-calor betul. Ha, belah dalam ni biar dia calor. Biar dia calor balok, biar dia break kelekat. Ni aku belajar dulu masa aku kerja kat bengkel motor dulu. Ni kita calor kat dia ni. Ha, beres. Ha, agak-agak sikit sudahlah. Okay, lepas tu kita pun, senang naikkan, kita kena pastikan
getah ni dalam kita buka, kita check cara punya ni, dia dah agak-agak longgar. Semua dah agak longgar. Tapi biasanya aku akan pakai sampai dia pecah. Kalau beli getah ni, jangan beli yang murah-murah. Beli lah yang baik terus. Kalau dia dah rosak, beli yang original ni. Okay, aku akan sambung video bila dah siap pasang nanti. Okay, aku dah siap pasang dan aku dah berjaya meloskan skru yang ni. Okay, skru tak nampak. Ah, tu dia. Yang dekat jari aku ni, ha ni dah los. Aku kunci dan dia tak nak ketat. Dan maknanya dia dah los. Di aku tak rasa benda tu mengganggu. Dan brake pun cantik. Okay, kita ketat sikit lagi. Okay, tu pulas je. Dia kalau gantang rim ni, gantang dalam ni namakan, dia memang brake ni dia akan jadi jauh. Memang akan jadi jauh. Barulah dia ketat sikit. Tapi ni terlampau ketat. Nampak kita dah pulas banyak. Tiga cukup. Ya, okay, masa kita buat brake ni, kita dah pasang semua. Okay, kita test sebelum kita duduk tangan tu, kita dah test brake tu jauh mana. Kita kena ambil kira bila kita dah duduk, dia akan tekan sikit belakang tu, brake tu akan tertekan sikit. Kita nak ambil kira bahagian tu, jadi tak boleh rapat sangat. Nanti kita bawa, dia akan panaskan hub ni, dia akan bakar brake tu. Dia tak sampai menyala tapi dia akan bakar. Okay, kemas. Semua dah berterabur. Okay, lengkap. Okay, aku tadi dah lalang aku buka, aku adjust rantai terus. Okay, kita test. Kunci masih baik. Doa lagi tu itu. Okey, sampai sini je video kali ni. Assalamualaikum.